Oke semuanya, balik lagi di channel Rujaka Gaming. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun itu ya teman-teman. Amin. Oke, jadi untuk episode kali ini kita akan menjadi seorang driver gokar lagi ya teman-teman. Kita melanjutkan episode sebelumnya karena banyak banget teman-teman yang minta lanjut jadi driver gokar lagi teman-teman ya. Di sini kita sudah memakai sorban ya teman-teman. Bang Trevor sudah pakai sorban ala-ala sultan ya teman-teman, karena kita kali ini mau membeli sebuah mobil sultan teman-teman ya, mobil Toyota Alphard ya. Waduh, mobil kelas ini coy. Oke, seperti apa keseruan kita dalam menjalankan atau bekerja sebagai supir gokar di kota Los Santos menggunakan Toyota Alphard? Pokoknya ikuti terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru mampir atau sudah lama di channel Rujak Gaming tapi belum subscribe, jangan lupa nih teman-teman dibantu subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Rujak Gaming ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau support lebih, bisa dibantu like dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke gameplaynya. Oke teman-teman, di sini kita sudah pakai karakter Trevor mode sultan teman-teman ya, karena kali ini kita membeli mobil yang luar biasa sultan ya, mobil Toyota Alphard. Ini biasanya dipakai oleh para menteri dan juga para artis ya teman-teman. Nah ini dia mobilnya. Waduh, tulisannya sudah gokar sultan teman-teman ya. Tuh plat nomornya sudah gokar sultan. Ini plat nomornya juga custom ya, pajaknya lebih mahal dari mobil yang lain ini guys. Waduh, luar biasa teman-teman ya. Aduh, gimana pak? Waduh, ini luar biasa pak ya. Ini yang punya dealer teman-teman ya, yang punya dealer mobil premium deluxe. Nah ini ya, premium sekali ini mobilnya ya teman-teman. Luar biasa, warnanya merah ya, pemberani nih ya. Merah itu berani, berani ngangkut penumpang banyak ini aja ya. Oke, karena kita akan menjadi gokar dan kita rela menggunakan mobil ini untuk narik gokar ya teman-teman. Waduh, ini udah cash ya pak ya, tadi saya sudah beli cash. Kita akan ambil aja ya pak ya. Oke sip, katanya langsung bawa aja coy, nanti kita akan review untuk mobilnya. Waduh, ada radionya teman-teman ya. Oke, kita akan mereview mobilnya teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa kalau kita review kita akan buka untuk semua pintunya ya teman-teman. Oke, kita akan membuka semua pintu yang ada di mobil Alphard. Buka semua pintu, mantap sekali teman-teman. Oh, ini mobilnya itu kelas-kelas launch ya teman-teman ya. Oke, kita coba turun teman-teman, kita review dari luar guys. Ini dia ya. Uhuy, waduh, mobil kelas teman-teman, mantap sekali. Catnya juga ada bercak-bercaknya itu ya, tuh ada bercak-bercaknya. Wah, mewah sekali teman-teman. Tuh, wih, detail banget juga ya. Waduh, keren. Woi, tuh ada roofnya ya teman-teman, mantap. Ini ada kacanya di atas, jadi kita bisa sambil berjemur ya teman-teman di dalam mobil guys. Waduh, mobil baru sudah diinjak-injak oleh Sultan Trevor. Ya, testing dulu ya teman-teman. Seperti ini ya untuk interiornya. Nah ini juga pas pakai kamera dashboard coy, luar biasa teman-teman ya. Waduh, ada lampunya juga nih, lampu neon. Wah, canggih parah sih ini ya coy. Coba ya, kita tutup saja untuk mobilnya. Kita akan mulai saja misi gokarnya guys. Oke, close the door, I'll close the door ya. Oke sip, semuanya sudah tertutup. Kita akan coba maju mundur dulu ya teman-teman.
Oh, gak ada suara mesinnya, teman-teman ya. Oh, hybrid, pantesan. Wah, halus ini cuy ya. Wuhui, mantap. Ini udah dikasih anti gores kan pak? Soalnya nanti pasti saya barbar pak, makanya pak. Oke, gaskan ya. Ini cuacanya udah saya setting bagus belum sih cuy? Oke. Udahlah ya cuy. Oke, kita coba memulai saja untuk misi. Jadi gokarnya ya teman-teman. Oke, gas. Oke, ada orderan langsung ya. Los Santos Meteor daerah Strawberry, guys. Waduh. Langsung dapat orderan nih mobil ya, cuy ya. Mobil gokar Sultan. Parah banget sih ini, cuy. Ya. Mobil Alphard dari gokar, cuy. Tapi ini tarifnya beda sih, cuy ya. Harusnya ini. Yo, siapa yang mau naik? Walah, Gang Grove Street, teman-teman. Gang Grove Street ini, teman-teman ya. Loh kok satunya nggak mau naik, coy? Hei. Mas, naik, Mas. Kenapa nggak mau naik, teman-teman? Mas naik, Mas. Ayo, Mas. Wih. Tiba-tiba teleport, guys. Waduh. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita akan mengantarkan mas-mas Sultan ini ke tempat tujuan ya. Waduh nih, wuhui. Ada pelanggan teman-teman ya, luar biasa. Mereka ini kayaknya mau bayar mahal ini ya cuy ya. Harusnya sih bayar mahal. Ini VVIP coy. Waduh, lancar nih. Hihi. Jalanannya kosong nih, nggak terlalu rame cuy. Jadi kita bisa kenceng larinya. Wah, ternyata ada suaranya ketika kita nginjak kecepatan 140-an cuy. Waduh, kok ada suaranya ini. Wih, hampir aja disenggol orang cuy. Hampir aja ini ya. Kecolek mobil-mobil murahan guys. Hati-hati guys. Bukan bos, tapi boros ini ya teman-teman. Namanya juga Trevor Sultan. Ini rumahnya BTW masih numpang ya, di apartemennya sepupu Wade. Karena saya belum menyelesaikan misi, jadi rumahnya masih numpang teman-teman. Mungkin bakalan beli rumah ya cuy ya, si Bang Trevor ini. Hasil gokar pakai mobil Sultan guys. Semoga hasil narik kali ini bisa banyak ya cuy duitnya, biar bisa beli rumah teman-teman ya. Nih kasihan rumahnya Bang Trevor, masih kecil cuy ya, rumah gubuk. Tapi mobilnya sudah banyak teman-teman. Harganya juga nggak main-main ini mobilnya cuy. Oke, sudah sampai pak. Hei pak, halo, ini udah sampai lo. Oh alah, ente guys. Nice try, kita dapat duit $32 doang guys. Saya kira duitnya banyak, ternyata cuma segitu. Walah. Biasanya padahal pakai mobil Calya kemarin kita bisa dapat $49 ya. Kok sekarang dapatnya 30-an doang nih. Murah banget. Waduh. Kakak beradik ini ya, saudaraan kayaknya nih. Mukanya mirip, cuma yang satu plontos. Yo Pak Plontos, tujuannya mau kemana nih Pak Plontos? Mau ke apartemen daerah Magelan ya, Puerto de Sol. Oke gas, kita menuju ke lokasi teman-teman. Gaskan, hati-hati cuy. Aduh, mobil baru. Rusuh teman-teman. Wah, untung aman cuy. Kenapa? Wala malah kabur coy. Tahu dia nabrak mobil mahal coy ya. Tapi udah, kita Sultan yang baik hati dan tidak sombong ya teman-teman. Kita biarkan saja dia kabur, biar dibalas di akhirat nanti.
Oke guys, kita lanjutkan saja mengantar dua orang ini menuju ke apartemen Magelan ya. Waduh, ini jangan sampai nabrak lagi teman-teman ya. Ini tadi belum lecet, tapi kalau sampai lecet, aduh, rugi guys. Ini mobilnya walaupun cash tapi rugi cuy ya. Ini uang pas-pasannya si Trevor soalnya, tapi nekat ya cuy ya. Dia ini orangnya nekat cuy. Apa aja pokoknya dibeli lah ya, yang dia penginin. Boros banget emang ini orang. Oke guys, kita lanjut lagi. Oke, aman los. Oke, jalannya sekarang sudah mulai rame, jadi saya harus lebih konsentrasi ke jalan ya, soalnya ini udah mulai nggak enak nih, jalannya udah mulai rame nggak enak. Nah ini nih, pakai kamera film kayaknya bagus nih cuy ya, sinematik kamera. Wuhui, nabrak jangkrik, nabrak guys. Oke, kita ada lampu merah jadi berhenti aja ya cuy. Tapi waktunya terus berjalan cuy. Yaudahlah, kita gas aja ya teman-teman, kita gas aja, terobos aja kemacetan. Macet coy tuh sebelah kiri tuh, macet banget guys. Nah ini enaknya tuh nggak ada suara mesinnya gitu ya cuy, jadi ada akhirnya ada ketika nginjek kecepatan 100-an ya. Mungkin karena itu gerakan dari apa ya, mesinnya cuy ya, terlalu cepet rotasi mesinnya, jadi ini nggak paham cuy tentang otomotif ini, nggak usah sok tahu cuy ya. Ya intinya ini modnya kalau lagi lo kok saya muter-muter teman-teman, susah sekali nih. Aduh, nabrak tiang listrik ya, tiang lampu merah cuy. Oke, saya nggak tahu otomotif, nggak usah sok tahu ya. Intinya ini memang modnya, intinya emang ini modnya apa ya, kalau nginjek kecepatan 100 gitu ya. Weh, burn out cuy. Kalau nginjek kecepatan 100 dia langsung ini keluar suara macannya cuy ya. Tapi kalau belum aman ini ya. Oke, sudah sampai. Silakan turun. Lah, lagi-lagi $36 doang coy. Kok murah banget sih mereka naiknya coy. Walah, Gojek VVIP malah lah, Gokar VVIP guys, nggak ada harga dirinya ini. Aduh, balik modal nggak nih guys? Kayak nggak balik modal ini lur. Yo, siapa yang mau naik? Waduh, weh mas, tuh yang di sana mas, naik mas, ditungguin malah. Yo, naik weh. Naik. Saya nggak mau kelamaan ngetem pak. Aduh, Jan, lama banget ini nggak naik. Guys, dia nggak naik, guys. Gimana sih mas ini temennya mas? Dibilangin suruh naik. Wah, dia pakai jurus nih naiknya cuy. Aduh, apa sih ini penumpangnya cuy, aneh-aneh cuy. Sudah bayarnya murah, aneh-aneh tingkahnya cuy ya, bikin kita ini bangkrut. Oke guys, lanjut lagi. Mungkin sedang diuji ya teman-teman, kita sedang diuji. Karena kita beli mobil Sultan, ternyata penghasilannya menurun. Kita udah pede kemarin ya, pas pakai mobil Kalya benar-benar laris manis cuy. Tapi pas pakai Alphard, kenapa penumpangnya pada bayarnya murah? Kemarin bayarnya mahal loh cuy, $40-an lebih. Sekarang $30 coy ya. Oke sip, kita belok kanan. Loh, saya mau ditabrak sama mobil Kalya coy. Ngawur ini. Oke guys, belok ke kiri teman-teman. Pakai sinematik lagi biar kece guys.
Oke, kita nanti belok ke kiri. Set. Oke, ini sudah ngebut lagi cuy ya. Nah ini nih, kecepatan 120 langsung keluar suara macannya cuy. Ini mobil kok nggak mau disalip cuy. Truk depan ini. Oke, putar balik guys. Kalian pusing nggak sih nonton Mbak Kay sinematik cuy? Cuy pusing loh ini. Lah ini cuy. Uhuy. Nah di sini baru nih. Lapor dulu ke Sapam ya teman-teman. Pak, saya mau ngantar penumpang nih Pak. Izin masuk Pak. Oke. Ini daerah apa ya cuy ya? Saya lupa ini. Wah ada suara burung di sini cuy. Oke mantap ya. Sangat sunyi sekali cuy. Sangat damai di daerah ini. Wah luar biasa ya. Ini kayaknya mobil cocok untuk liburan ya cuy ya. Nih. Tapi malah kita pakai buat go-kart cuy. Gak apa-apa lah ya. Biar penumpang-penumpang kita itu tahu rasanya naik go-kart itu kayak gimana cuy ya. Eh naik Alphard. Aduh pecah ya. Pecah gak? Enggak cuy aman. Biar penumpang-penumpang ini rakyat biasa bisa merasakan naik go-kart itu kayak gimana. Naik go-kart lagi, naik ini Alphard. Udah sampai nih. Penumpang nyusahin ini guys. Ini tempat apa sih cuy? Itu sih tulisannya Low Rotunda. Rotunda itu apa cuy guys? Apa itu guys? Oke guys, kita melesat lagi ya. Lagi-lagi kita melesat. Iya mantap. Lah nabrak coy. Udah nyetirnya biasa aja lah cuy. Nyetirnya biasaan aja cuy. Gak usah aneh-aneh. Udah santai aja santai. Ini mobil mahal cuy ya. Aduh. Mobilnya para artis ini coy. Oke hati-hati nih. Udah mau keluar ke jalan. Jalanan rame ya cuy. Oke, hati-hati. Tapi sih di sini memang banyak mobil mewah ya. Nggak cuma kita coy. Jadi ya be aja sih. Mobil kayak gini keliling. Ya kan. Oke yuk guys. Kita lanjutkan lagi ini. Belok ke kanan guys. Oke gas kan kita. Gaspol lagi. Sampai keluar suara macannya cuy. Tapi ini rame cuy. Aduh. Takut disenggol orang cuy ya. Oke. Lagi-lagi kita gerung ya cuy ya. Uhuy. Nah ini loh. Suara macannya keluar guys. Nah ini nih. Belok kanan ini cuy. Oh masuk jalan bebas hambatan cuy. Oh ini kok lama-lama suaranya keluar terus ya. Suara ininya udah nggak halus lagi mobilnya cuy. Mobil di sini juga banter-banter teman-teman ya. Hati-hati. Jangan sampai kita tabrak. Mampus ntar. Oke, ini kita BTW kita dapat full list berapa ini? Oke, guys, belok ke kanan. Ayo siapa yang mau naik go-kart ini? Asik. Mama-mama, guys. Oke, Ibu. Naik go-kart ya bu ya. Waduh lagi-lagi guys dikasih pemandangan guys. Oke guys belok kiri guys. Oke kita akan menuju ke lokasi ibunya. Ini ibu mau kemana ibu? Oh ke Banner Hotel. Oke siap. Ke hotel ya cuy ya. Mantap sekali. Kita pacu lagi teman-teman. Keren sekali. Alphardnya banter ternyata coy. Gak cuma kelas tapi juga the flash ya. Hati-hati coy. Rame coy. Gak enak coy. Alah.
Kita belok ke kanan, ke kiri, sorry. Aduh, sampai salah sebut. Sampai lupa. Kanan sama kiri, coy. Oke, guys. Kita gaspol lagi, guys. Hati-hati, guys. Gas lagi kita gaspol. Sinematik lagi, coy. Aduh. Oke. Kenapa mobil kita nggak pernah bonyok, coy? Sebenarnya ini ada rahasia ya. Kita pakai auto repair supaya kita nggak bolak-balik ke dealer, coy. Jadi ini langsung apa ya, membenarkan mobilnya dengan sendirinya ya, coy ya. Jadi nggak khawatir sebenarnya kita ketabrak, coy. Makanya kita barbar naiknya, coy. Aduh. Tapi biar kayak real aja, coy ya. Kita nyetirnya yang sopan dan ramah, coy. Tapi emang susah kalau itu dilakuin di GTA. GTA 5 tuh aduh, kalau enggak ugal-ugalan tuh rasanya gimana gitu ya. Kayak kurang, ada yang kurang gitu. Main mobil-mobilan kok enggak barbar gitu kan di GTA 5, cuy. Oke, guys. Lagi. Aduh, kok ini gampang ngedrift ya? Bentar. Tenang, Bu ya. Yang tenang, Bu ya. Taunya ibu ini takut dengan cara nyetir kita, cuy. Santai aja, Bu. Pasti selamat kok, Bu. Naik go-kart ini pasti ada asuransinya, Bu ya. VIP ini. Oke, ini hotelnya di tengah kota ya, cuy. Yo, Bu. Sudah sampai, Bu. Terima kasih. Oh, cuma dapat $30 lagi, coy. Masih murah. Kenapa kita nggak dapat penumpang dari perumahan elit ya, cuy ya? Kok dari tadi penumpangnya orang-orang biasa terus, coy? Ya ampun. Gimana ini? Aneh, rugi. Wah, ini langsung 3 ini, coy. Wow, mantap. Yo, Mas. Gocek VIP ya. Siapkan uang yang banyak, Pak. Oke. Kenapa sih duduknya sama Mas-mas ini ya? Harusnya sama Mbak-mbak di belakang itu, cuy. Oke, guys, lanjut lagi, coy. Oke. Sinematik lagi, coy. Wah, mantap jiwa. Ini sayangnya kameranya tuh nggak konsisten, coy. Aduh. Ah, nggak enak, coy. Nggak enak pakai kamera kayak gini, coy. Susah. Pusing saya, coy, nyupirnya. Oke, gas lagi, coy. Kita pentokin kecepatannya sampai 150 km per jam ya. Sanggup nggak nih mobil? Ah, nggak sanggup, coy. Udah mulai ngepot-ngepot, coy. Gua takutnya sih nabrak orang, coy ya. Mobil kita nggak apa-apa, tapi mobil orang yang celaka, coy. Lah, tiap hari ada aja ya kriminalnya, coy ya. Di Los Santos ini. Ada. Oke, stop. Hati-hati, di sini banyak mobil. Belok kiri, teman-teman. Wah, ini jauh biasanya mahal ini. Semoga dapat $50. Amin. Semoga nih, coy. Lumayan ini $50. Balik modal. Dari tadi nggak balik modal, coy. Oke, udah sampai. Berapa nih dapatnya? Ya ampun, $30, $31 doang. Ya ampun, susah banget dapat uang banyak ya. Pakai mobil sultan, coy. Kenapa sih ini? Pembayarnya pada bayar murah ya. Harusnya kalau kita pakai mobil kayak gini, orang segan bayar murah. Tapi ini malah dibayar murah terus. Gak ada harga dirinya ini malah nih. Ayo, Bu. Wah, ibunya malah lewat itu ya. Rerumputan, gak lewat tangga ya.
Fungsinya tangga buat apa, Bu? Aduh. Kemana nih, Bu? Oh, ke Los Santos Office Supply Company, daerah Morningwood. Oh, ini kayaknya pekerja kantoran ya. Kayaknya ini. Oke, guys. Kita lanjut. Oke. Jalannya sudah mulai sepi lagi. Mantap. Wah, masuk jalan depan itu udah rame lagi, coy. Oke, yuk yuk, bisa yuk. Bisa yuk, kita ngeput yuk. Apa gara-gara kurang cepet sih kita nih nyupirnya? Kurang banter gitu ya? Kayaknya sih ini, coy. Oke. Lanjut lagi, teman-teman. Punya gaspol terus. Ngeri, 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 ngeri. Kita pacu mobil Alphard ini ya, teman-teman. Pentokin baunya nih. Gasnya kita pentokin. Ah, kena tuh. Kena orang tuh. Apa jangan nabrak ya, cuy ya? Kayaknya nabrak juga ngaruh dengan pembayaran kita, cuy ya. Coba. Kalau kita mengemudinya normal kayak apa, cuy? Saya nggak tahu juga nih. Soalnya kok kita dari tadi dapat duitnya itu kecil terus, dan kita juga emang ugal-ugalan parah tadi nabrak-nabrak orang. Oke, kita coba habis ini kita coba mengemudi dengan tertib dan normal ya. Coba, guys. Tapi emang gatel banget, cuy, kalau nggak ini. Kalau nggak ugal-ugalan tuh, aduh, rasanya pengen gimana gitu ya. Yuk, udah sampai, Bu. Tuh kan, lagi-lagi $30, teman-teman. Kecil banget. Kenapa sih ini? Apa gara-gara kita nggak narik penumpang dari perumahan ya, cuy? Biasanya kan kita di perumahan elit tuh. Tapi nggak ada yang pesen di perumahan elit, cuy. Yo, siapa yang mau naik ini? Oh, itu. Waduh. Habis dari toko senjata, teman-teman. Aduh, ini jangan-jangan dia mau nodong kita, cuy. Ngebegel kita di tengah jalan ini. Semoga tidak terjadi apa-apa ya, teman-teman. Kita nyupirnya yang enteng-enteng aja ya. Yang normal-normal aja. Taunya kita macam-macam ditodong sama dia, cuy. Oke, hati-hati, teman-teman ya. Hati-hati, guys. Nyetirnya yang santai, yang tertib, supaya dia nggak marah, coy. Oke, hati-hati nih. Waduh, rame juga, coy, ini. Aduh, 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 aduh. Belok ke kanan. Habis itu kita belok ke kiri. Oke, sip. Belok ke kanan lagi. Ah, ini mah deket, murah ini. Gak tahu sih kalau kita tertib gimana hasilnya. Coba berapa nih, cuy? Coba, udah sampai, Pak. Kayaknya sih lebih gede ya, cuy ya. Coba nanti kita narik lagi ya. Semoga ini jarak jauh, cuy. Semoga. Biar bisa membandingkan dengan yang tadi-tadi, cuy ya. Yang barusan tadi. Yang bayarnya $30-an terus. Kan itu rutenya jauh-jauh. Kok bayarnya cuma segitu gitu kan. Nah, ini. Yo, siapa yang mau naik? Wow, bapak-bapak, guys. Kayaknya, waduh, saudaraan semua apa ini, teman-teman? Mukanya mirip. Apa bukan? Nggak tahu ini, saudaraan kayaknya nih, cuy. Oke, Pak. Mau kemana, bapak-bapak? Mau ke ini. Surprise dinner. Fast fusi kanal ya. Oke, bapak-bapak. Saya akan menuju ke lokasi ya. Oke. Dipakai sabuk pengamannya, bapak-bapak ya. Biar aman. Takutnya ada masalah, bapak-bapak. Saya soalnya agak sedikit barbar ini, bapak-bapak nyetirnya, Pak.
Semoga nggak ada kecelakaan lagi ya teman-teman. Karena ini kita bawa penumpang banyak cuy. Harus dapat duit 40 dolaran ini. Ini nggak tahu sih rezeki, nggak ada yang tahu ini. Mereka segan bayar berapa ini? Segan bayar murah. 8 bayar mahal ini cuy. Hati-hati. Oke, hati-hati cuy ya. Oke, udah mau sampai cuy. Akhirnya kita sampai tanpa lecet ya. Oke, sip. Sudah sampai, Pak. Ah, enggak ah. Sama aja cuy. Ah, enggak ngaruh cuy. Lah terus gimana ini, guys? Solusinya. Aduh. Kepentok ini kita. Aduh, aduh, aduh. Kok pakai Alphard enggak cair ya, cuy ya? Kita kayak biasa aja gitu. Malah lebih parah dari mobil-mobil sebelumnya kita nih. Nah, ini banyak nih rombongan. Apakah dia segan bayar murah? Apakah dia nggak mau bayar murah? Apa dia malah suka bayar murah ini, cuy? Bentar, guys. Kita lihat aja. Aduh. Bukar Sultan malah yang naik para penumpang. Ini ya, pas-pasan, cuy. Dompetnya. Ah. Nggak cocok ini. Oke, nggak apa-apa ya. Namanya juga nasib, coy. Nggak ada yang tahu, coy. Rezekinya segini ya udahlah, terima aja, coy. Oke. Kecuali ya jasa sewa limosin gitu ya. Nah, itu baru mahal. Kalau dipakai buat ngojek ya tarifnya sama. Oke, yuk. Penumpangnya juga rakyat biasa, coy. Gak mau lah dikasih tarif mahal. Namanya aja Gokar Sultan. Sultan dalam arti itu mobilnya aja, coy. Tapi naiknya tetap mahal. Naiknya tetap mahal sih. Naiknya tetap murah. Oh alah. Malah lebih murah dari mobil biasa ya. Nah, ini kerumahan elit biasanya mahal, coy. Oke, kita udah tertib ya ngendarainya ya. Biasanya ini kalau ke perumahan elit kayak gini mahal ini. Semoga ya teman-teman, biar balik modal fulus kita ya. Utamakan fulus, guys. Wah, bener ini coy, daerah perumahan coy. Oke, sip, udah sampai, Pak. Terima kasih, Pak. Lah, sama aja 30 dolar. Penumpang banyak segitu cuma 30 dolar. Aduh, kok saya jadi males ngambil penumpang lagi ya teman-teman. Soalnya dibayarnya kayak gitu cuy, murah banget. Aduh, saya kira di perumahan elit ternyata. Oh, ini perumahan elit pinggiran coy, bukan yang ke dalam-dalam itu loh. Kayaknya emang orang biasa ini cuy ya. Nah, ini yang tinggal di sini gimana? Ladies, teman-teman. Come here, ladies. Kita akan mengangkut para ladies ya, teman-teman. Luar biasa, guys. Come on, ladies. Kita akan bawa ladies ini kemana? Facepushy kanal ya. Lagi-lagi Facepushy lagi ya. Ini biasanya kalau cewek berani bayar mahal nggak nih cuy? Saya sih kurang paham nih karakter cewek Los Santos ini. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Mobil mahal dibayar murah. Ngeri. Loh, kenapa nih? Loh kok saya mulai misi ini coy?
Lo. Aduh, malah lewat depan rumahnya Michael diajak misi, cuy. Udahlah, kita lanjutkan gocek ya. Apaan kita disuruh misi, cuy? Lanjutin aja goceknya, cuy. Habis ini aja udah selesai ya. Aduh, kenapa nih? Walah, ya biarin si Michael ditinggalin. Aduh, mau kita lagi kerja, coy, malah disuruh misi nih ya. Random banget sih. Lah, penumpangnya mana, coy? Loh, penumpangnya hilang, teman-teman. Tapi kita disuruh sampai tujuan, coy. Wah, aneh ini. Ah, ngebug, coy, ah. Gara-gara tadi lewat depan rumahnya si Michael ya, coy. Saya nggak tahu, tiba-tiba kok disuruh misi. Aneh, coy. Harusnya kan masuk dulu ya ke rumahnya si Michael gitu kan. Ini di depan rumah, persis di jalan, malah disuruh masuk misi, coy. Kaget, coy. Oke, lanjut lagi ya. Ini mungkin yang terakhir aja ya, coy. Soalnya udah capek juga ini Bang Trevornya. Oke, belok kiri, teman-teman. Set. Ini bayar berapa nih, coy? Ini keluar orang apa keluar dari game, cuy? Kita crash. Orangnya keluar apa kita yang keluar dari game, cuy? Oke, udah ya, cuy, udah. Kan bener dibayar murah, lebih parah ini malah $28. Untung aja nggak ada orangnya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk episode kali ini kita jadi Gojek Gokar Sultan. Mungkin cukup segini dulu ya, teman-teman. Oke, kalau mau lanjut boleh juga sih, nggak apa-apa. Tapi untuk episode kali ini cukup segini ya, teman-teman. Semoga kalian suka dengan episode kali ini. Dan terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan terima kasih banyak juga yang sudah like, subscribe, dan share video ini ke media sosial kalian ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua ya, teman-teman. Oke, yang mau komen juga boleh di kolom komentar, diramein aja. Komentar apa terserah kalian, boleh request, boleh komentar aja juga boleh, yang penting sopan ya, cuy. Oke, saya Abdul Rujak pamit, sampai bertemu di episode berikutnya, bye bye.